Assalamualaikum, teman-teman, sahabat setia, faktor selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan faktor pakar tutorial. Semoga kabar teman-teman di hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini, faktor ingin berbagi kembali tentang cara menghilangkan background yaitu cara mudah remove background dari sebuah video tanpa install aplikasi tanpa perlu green screen dan cara ini bisa diterapkan di handphone maupun di komputer atau di laptop oke okay. bagaimana langkah-langkahnya mari kita mulai dari awal Langkah pertama, silahkan buka halaman Google-nya seperti ini. Pada bagian address bar, silahkan ketikkan unscreen.com seperti itu, lalu di enter. Kita langsung masuk ke homepage remote video background dari Unscreen. Nah, aplikasi online remote video background dari unscreen ini ada tiga versi. Yang pertama yaitu versi gratis 100% tanpa perlu mendaftar. Namun, jika kita tidak mendaftar, kita dibatasi pada saat upload video yang mau dihilangkan backgroundnya itu maksimal durasinya hanya 5 detik atau 5 skon. Jika kita tidak mau mendaftar. Yang kedua. Versi gratis. Namun dengan syarat harus mendaftar. Harus registrasi dulu. Nanti. Walaupun kita gratis. Batasan video yang bisa dihilangkan backgroundnya. Di remote video background ini. Mencapai 10 detik. Sedangkan yang ketiga adalah versi berbayarnya. Dan tentu saja untuk versi berbayarnya, batasan video yang bisa diuploadnya lebih tinggi lagi. Sampai 2 GB bahkan lebih. Dan banyak kelebihan-kelebihan lainnya yang didapat jika menggunakan versi berbayar. Oke, supaya kita bisa menghilangkan background video yang durasinya maksimal 10 detik. Jadi kita lebih baik mendaftar dulu. Cara daftarnya cukup mudah. Jadi, jika teman-teman mau mendaftar tinggal klik pada tombol sign up yang ini, klik di sini. Nah, muncul halaman untuk registrasi. Klik pada bagian Sign Up di sini, silahkan pilih "Continue with Google". Klik di sini, tidak usah mengisi email. Klik saja pada tombol "Continue with Google". Klik, nah, klik pada akun Google kita. Pastikan di sini bahwa ini adalah benar-benar akun Google milik kita. Klik. Nah, setelah itu, pada bagian ucapan "Selamat bergabung, selamat datang" ini, silahkan beri tanda checklist pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh remote background video. Ini klik satu, di bawahnya juga sama klik. Setelah itu, klik pada sign up. Nah, jadi cukup mudah sekali daftarnya. Nah, sekarang kita sudah menjadi member dan kita bisa mengupload video yang durasinya maksimal 10 detik. Sedangkan kalau kita tidak mendaftar, kita hanya bisa mengupload video yang durasinya sampai 5 detik. Kalau sudah mendaftar, tandanya di sini ada ikon kita. Kalau di sini diklik, ada nama akun kita di sini. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan menggunakan versi gratis dengan syarat mendaftar. Jadi, di sini silahkan pilih pada bagian free clips yang ini. Klik di sini. Kemudian setelah itu, klik pada tombol upload clip atau upload video di sini. Klik pada upload clip di sini. Nah, silahkan cari video yang mau dihilangkan backgroundnya. Namun seperti ketentuan tadi, ingat, walaupun yang kita upload videonya panjang, tetap akan dipangkas yang dihilangkan backgroundnya hanya 10 detik pertama. Nah, misalnya faktor menggunakan video yang ini, tipe filenya MP4, ukuran filenya 8,2 MB, dan durasinya 7 detik. Jadi di bawah 10 detik. Hanya perlu diperhatikan video yang akan dihilangkan backgroundnya harus memiliki syarat-syarat tertentu. Supaya lebih jelas, faktor play dulu video yang akan kita remove backgroundnya ini. Nah, supaya hasilnya maksimal, supaya hasilnya bagus dalam video kita yang mau dihilangkan backgroundnya harus memiliki objek yang jelas seperti ini contohnya selain gadis ini tidak ada lagi orang lain di belakangnya kedua usahakan antara objek utama dengan background itu harus kontras, harus memiliki nilai kontras yang tinggi. Jangan sampai antara background dengan objek utama memiliki warna yang sama, itu nanti hasilnya kurang maksimal. Dan tentu saja, semakin tinggi resolusi video yang akan kita hilangkan backgroundnya, maka semakin bagus. Oke, kita kembali ke halaman unscreen.com. Nah, sini tadi, misalnya kita pilih video yang ini, klik videonya, kemudian klik tombol open. Tunggu beberapa saat sampai upload video kita selesai. Nah, di sini video sudah masuk dan langsung backgroundnya hilang. Remote background untuk video ini sudah selesai. Jika nanti video ini mau diedit lagi dengan menggunakan aplikasi video editing, silahkan download video yang sudah tanpa background ini atau dengan background transparan ini. Klik pada tombol download, tunggu beberapa saat video hasil remote backgroundnya langsung terdownload secara otomatis. Kita lihat hasilnya, bagaimana setelah backgroundnya dihilangkan. Klik anak panah di samping kanannya, pilih pada tampilkan dalam folder. Nah, ini dia video yang baru saja dihilangkan backgroundnya. Kita coba play. Perhatikan di sini file-nya di sini GIF, bukan MP4. Kenapa demikian? Karena kita menggunakan versi gratis. Kalau menggunakan versi berbayar, bisa sesuai dengan keinginan saat didownload hasil remove background-nya. Selain itu di sini juga dimensinya itu kecil, hanya 640 360. Kalau menggunakan versi berbayar, tentu sampai full HD. Oke, okay. kita coba play. Nah, ini dia hasilnya: video yang telah dihilangkan backgroundnya. Oke, okay. kita kembali ke halaman unscreen.com. Jika teman-teman mau mengganti backgroundnya dengan gambar atau dengan video lagi, atau dengan animasi yang telah disediakan oleh unscreen.com, ini tinggal pilih di bagian bawahnya. Misalnya, ini untuk background berupa animasi, tinggal klik di sini. Nah, jadinya seperti ini nanti. Kalau backgroundnya ingin diganti dengan video lagi, misalnya yang ini, contohnya tinggal klik di sini. Nah, ini backgroundnya berupa video lagi. Nah, di sini banyak sekali pilihannya untuk video. Kalau bagian backgroundnya mau diganti dengan warna, pilih pada bagian warna. Kalau backgroundnya mau diganti dengan image, dengan gambar, silahkan pilih pada image. Jadi banyak pilihannya pada unscreen.com ini. Di samping itu, kita juga bisa mengganti background dari video ini sesuai dengan keinginan kita. Caranya tinggal klik pada tombol select file yang ini, klik di sini. Nah, silahkan cari gambar atau video atau animasi yang mau dijadikan background. Misalnya faktor ganti dengan gambar sesuai keinginan kita. Nah, Misalnya faktor ganti dengan gambar pemandangan ini. Klik pada gambar yang mau dijadikan background. Klik tombol open. Nah, maka secara cepat, secara otomatis, backgroundnya berubah dengan gambar sesuai keinginan kita. Jika sudah yakin backgroundnya mau berupa gambar seperti ini, tinggal klik pada tombol download. Nah, hasilnya langsung terdownload. Kita lihat bagaimana setelah diganti backgroundnya dengan gambar sesuai keinginan kita. Nah, ini dia, kita coba play. Nah, ini gambarnya. Sini sesuai dengan ketentuannya tadi untuk versi gratis, dimensinya kecil. Jika teman-teman ingin mengubah dimensi dari hasil remote background ini, silahkan gunakan aplikasi video editing. Oke, okay. misalnya faktor ubah dimensinya agar lebih besar, agar full screen. Faktor gunakan aplikasi video pad misalnya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang sesuai baik Adobe Premiere, Sony Vegas, Filmora, dan lain-lain. Oke. Okay. Kita buka file tadi. Yang ini. Nah. Pindahkan ke timeline. Nah, di sini. Kita bisa mengatur segala sesuatunya. Mau ditambahkan musik, mau ditambahkan teks, dan lain-lain. Oke, okay. faktor biarkan. Apa adanya polos setelah itu tinggal klik pada export video file klik di sini pilih pada video file nah di sini silahkan pilih ukurannya nah banyak sekali di sini jenis ukurannya kalau mau diupload ke YouTube misalnya standar untuk Indonesia adalah YouTube 1080 pixel yang ini misalnya faktor pilih yang ini klik yang ini. Kemudian silahkan beri nama file. Misalnya di sini nama file videonya. Contoh hasil unscreen dengan background sawah. Kemudian klik tombol create. Tunggu beberapa saat proses ekspor videonya. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kita coba play double klik. Nah, sekarang videonya sudah menjadi full screen, dan tipe filenya tidak lagi ZIP tetapi sudah berubah menjadi MP4. Sedangkan tadi, sebelum kita ubah, ini masih dalam bentuk file ZIP dan juga dimensi videonya kecil. Oke, demikian bagaimana mudahnya cara menghilangkan background video atau mengganti background video sesuai dengan keinginan kita. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan ikon loncengnya di kanan kalau pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel pakar tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.